Saluto al mio caro amico che ho fartato. Buon almetano al mio caro amico Nun. Saluto. Mi. Kai, mia cara Sincero, Mr. Fahmi Hanifa. Kai, Mr. Hananan, dia nama esas Mr. Hananan. Nun, mi esas en la rumba. Rumba esas la rumo basa. La la domoi lingfoi. Nun, en mia urbo Acheho. Nun, sia lando. Nun, mi lerni la muta da lingfoi. For example, mi lerni la la Araban, kai la Fransan, kai la Jermanan, kai la Japanan, kai la Chinon, kai la Esperanta, kai la Angla, kai mi lerni ankaŭ la mia patrina lingvo, bahasa Aĉeho lingvo. For example, la mia libro estas Esperanta libro. Kai ankaŭ mi lerni la hispana lingvo. Yo hablo español un poquito, porque nosotros para nosotros aprendido la muta idiomas en el mundo es muy fácil, pero a nosotros aprendido la muta idiomas es muy fácil. Ahora en la casa rumo bahasa no. Anko mi lerni la angla kai mi lerni la Japana kai ni lerni la multa da lingvo la mundo el bahasa in mia urbo Acheho. Oi sabe la Fransa lingvo kai la Turka lingvo kai la tri lingvo Araba la Angla kai la Indonesia kai la Americano slang. Ah, well, you know, we are learning many languages in Rumo Bahasa now. My lecturer, Mr. Amru, and then Mr. Rafani Hanifa, come to join us to learn many languages here. But you know, can you imagine that from this day, not only people but also animals can speak English. But you know, everybody in around the world, across the world, in our country now, if you can't speak English, nothing. For you looking for a job or occupation, they need English. Itulah kalau mau belajar bahasa, silakan datang pada kami yang mau belajar bahasa. Apa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan berbagai bahasa lainnya. Tapi diutamakan lebih mulia bagi orang yang belum bisa bahasa Inggris, muliakan dulu atau belajar dulu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu untuk memudahkan belajar semua bahasa dunia ini. Karena semua bahasa dunia ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi lebih mulia kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dulu. Dan jangan lupa juga, apabila sudah bisa, kawan-kawan saya pesan kepada kawan-kawan saya semuanya, yang bisa yang melihat video ini, yang sudah bisa belajar, yang sudah mahir dalam bahasa Inggris, alangkah baiknya mau belajar bahasa kedua. Terserah apa itu bahasa Arab, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Jepang, Cina, terserah. Yang penting harus sudah ada dua sisi bahasa. Karena di era ini, di zaman ini, orang bisa bahasa Inggris itu bukanlah orang yang hebat. Jangankan manusia, binatang juga pun bisa bahasa Inggris. Dan kita tengok baik tua tamari bahasa Aceh nyan bahasa ne tengok dung Cina yang na di Indonesia dalam wei na Cina dumpat na Cina yang hana asyik di Brno di Kuala Terapet na Cina di marit bahasa ro bahasa Aceh ambek tua nyo tinggal di Buloh Belangara tinggal di Kuala Terapet male ne marit bahasa Aceh nyan baik na sagai bagi-bagi yang ngelung yang jang-jang kuliah bahasa Aceh nyo betul-betul memang perkayakan bahasa ro perkayakan baik male tengok marit bahasa ro. Oke, dan kon mia keramikoi, pada numin, mi multai porali, kai diru salutan, yes, salutan, salutan, kai pada numin, mine pofas paroli multai da lingvoi, set, mi angkoi, voyages, invites, invidi, multai da amikoi, venu, nia grupo, la angla grupo, kai la araba lingvoi, grupo, kai la Jermana lingvo, Fransa lingvo, Cina lingvo, kai prino gubu anko. Venu kai lerni kon nin la multa da lingvo en rumah bahasa. Domoi lingvo mia karamiko. Mi volas atendu fin mia karamiko. Jis.